Halo guys, para mahasiswaku semuanya, jumpa kembali dengan Rina Munir di dalam kuliah Kriptografi di Informatika ITB. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang kriptanalisis sederhana. Pada video bagian pertama kita sudah membahas kriptanalisis pada monoalphabetic cipher dengan menggunakan gabungan metode terkaan dan metode analisis frekuensi. Pada video bagian kedua ini, kita akan membahas kriptanalisis untuk Vigener Chipper dan Playfair Chipper. Selamat menyaksikan dan selamat belajar. Seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, Vigener Chipper termasuk ke dalam kelompok polialfabetik Chipper. Vigener Chipper ini sudah tidak aman lagi karena sudah berhasil dipecahkan. Nah, orang yang pertama kali memecahkan Vigenere Chipper itu bernama Friedrich Kasiski. Nah, ini fotonya. Ia memecahkan Wigner Ciper pada tahun 1863. Nah, metode untuk memecahkan Wigner Cipher itu diberi nama sesuai dengan namanya, yaitu metode Kasiski. Friedrich Kasiski adalah seorang berkebangsaan Jerman yang lahir pada abad 19, ya, yang dapat dilihat di sini biografinya. Nah, sebenarnya metode Kasiski tidaklah secara langsung menemukan kunci Vigenere cipher. Tetapi ia digunakan untuk membantu menemukan panjang kunci Vigenere cipher. Metode Kasiski ini memanfaatkan keuntungan bahwa di dalam bahasa Inggris tidak hanya terdapat perulangan huruf, tetapi juga terdapat perulangan pasangan huruf atau triple huruf seperti th, the, en dan sebagainya. Perulangan kelompok huruf ini ada kemungkinan menghasilkan kriptogram yang berulang. Nah, kita lihat contoh pertama seperti ini. Misalkan plaintext-nya adalah sebuah pesan yaitu crypto is short for cryptography. Kemudian kunci yang digunakan untuk enkripsi adalah sebuah string yang panjangnya 4 huruf yaitu A, B, C, D. Nah, karena kuncinya relatif lebih pendek dari panjang pesan maka kunci ini diulang penggunaannya ya sepanjang pesan Nah kemudian kita perhatikan bahwa cipher tag yang dihasilkan dengan Vigenere cipher ini adalah CSATP dan seterusnya Nah pada contoh satu ini kita melihat bahwa potongan pesan kripto ya itu dienkripsi menjadi kriptogram yang sama yaitu CSATP Jadi kripto yang ini dienkripsi menjadi CSASTP. Begitu juga kripto yang ini dienkripsi menjadi CSASTP. Apakah kasus seperti ini selalu demikian? Ternyata tidak. Kalau misalnya kunci yang digunakan, nah saya buat lebih panjang, misalnya 6 huruf itu A B C D E F, maka kata kripto ya, dua buah dua, dua buah kata kripto di sini itu dienkripsi menjadi dua buah kripto, kriptogram yang berbeda satu sama lain. Yang pertama, kripto ini dienkripsi menjadi CSASXT, sedangkan kripto yang ini dienkripsi menjadi CWYXCWYQR. Nah, mengapa kripto tidak dienkripsi menjadi kriptogram yang sama? Mengapa bisa terjadi demikian? Nah, jawabannya adalah sebagai berikut, ya. Secara intuisi kita dapat uh, memahami bahwa jika jarak antara dua buah string yang berulang di dalam plaintext merupakan kelipatan dari panjang kunci, maka string yang sama di dalam pesan tersebut akan menjadi kriptogram yang sama pula di dalam ciphertext. Sebagai contoh misalnya pada pesan yang pertama tadi, ya, pada contoh satu tadi, kuncinya adalah ABCD panjang kunci adalah 4. Nah, jarak antara kripto pertama dengan kripto kedua itu adalah 16 huruf atau 16 karakter ya, Jadi kita hitung sini mulai dari C ini ya. Kita ber, uh, mulai hitungnya dari R 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. Ya. Jadi jarak antara dua buah kripto yang berulang di dalam pesan plaintext ini adalah 16 karakter nah 16 ini adalah kelipatan dari 4. nah karena jarak antara dua buah string yang berulang dalam besar merupakan kelipatan dari panjang kunci maka pastilah uh, string kripto dienkripsi menjadi kriptogram yang sama. tetapi pada contoh dua panjang kuncinya adalah 6 karakter atau 6 huruf ya, yaitu a b c d e f. Ya. sedangkan Jarak antara dua kripto yang berulang pada plaintext ini adalah 16 karakter. Ya, sudah kita hitung tadi ya, jaraknya 16 karakter. Nah, kita tahu bahwa 16 bukan kelipatan 6. Nah, akibatnya dua buah pesan kripto yang ada pada plaintext ini itu tidak dienkripsi menjadi kriptogram yang sama. Ya, kalau kena itu, nah, goal atau tujuan dari metode Kasiski itu adalah mencari dua atau lebih kriptogram yang berulang untuk menentukan panjang kunci. Langkah-langkah untuk menentukan panjang kunci dengan metode Kasiski adalah sebagai berikut. Pertama, cari atau temukan semua kriptogram yang berulang di dalam ciphertext. Nah, biasanya pesan yang panjang ya, yaitu plaintext yang panjang itu akan menghasilkan cipher text yang mengandung kriptogram yang berulang karena di dalam pesan yang panjang itu sering terdapat string-string yang berulang ya misalnya dalam bahasa Inggris string yang sering berulang itu misalnya adalah kata the ya atau misalnya this ya z ya atau banyak kata lain atau pasangan huruf yang sering berulang seperti th seperti itu ya en dan sebagainya kemudian hitung yang kedua adalah hitung jarak antara kriptogram yang berulang tersebut ya, jadi kita hitung ya berapa jarak antara um, bermacam-macam kriptogram yang berulang di dalam ciphertext yang ketiga kita hitung semua faktor pembagi dari jarak tersebut nah faktor pembagi itu akan menyatakan panjang kunci yang mungkin ya, panjang kunci yang digunakan untuk enkripsi pesan Nah, yang keempat, bila terdapat lebih dari jarak kriptogram yang berulang, ya, maka kita tentukan irisan dari himpunan faktor pembagi untuk semua jarak tersebut. Nilai yang muncul di dalam irisan menyatakan angka yang muncul pada semua faktor pembagi dari jarak-jarak tersebut. Nah, nilai tersebut mungkin adalah panjang kunci. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut. Misalkan diberikan kepada kita sebuah chipper text yang merupakan hasil enkripsi pesan dengan Vigenere chipper. Di dalam chipper text ini terdapat beberapa kriptogram yang berulang. Yang pertama adalah DYDUXRMH ya. Dan ini adalah kriptogram yang sama ya, DYDUXRMH. Kemudian ada lagi kriptogram lain yang berulang itu nkid dan nkid. Ya. Kemudian kita hitung jarak antara dua buah perulangan DY U D U X R M H ya. Jaraknya di sini ya, jarak dari D sini ke D sini itu adalah 18 huruf. Nah, kita hitung ya, semua faktor pembagi 18 adalah 8 itu ya, semua bilang bulat yang habis membagi 18 adalah 18, 9, 6, 3, dan 2. Kemudian Jarak antara dua buah perulangan NQD, ya NQD ini dengan NQD ini ya, jadi jarak dari huruf N ini ke N ini itu adalah dua puluh huruf. Nah semua faktor pembagi dua puluh adalah dua puluh, sepuluh, lima, empat dan dua. Nah di sini ada dua buah himpunan faktor pembagi ya dari dua buah jarak, itu delapan belas dan dua puluh. Nah kita cari irisan dari kedua buah himpunan tersebut ya, irisan dari himpunan ini dan ini adalah dua. Sehingga panjang kunci yang digunakan untuk enkripsi pesan kemungkinan besar adalah dua. Setelah panjang kunci berhasil diketahui dengan metode Kasiski, maka langkah berikutnya adalah menentukan kata kunci tersebut. Nah, untuk menentukan kata kunci ini ada beberapa cara. Ya, cara pertama adalah dengan menggunakan exhaustive kiser, yaitu kita coba semua kemungkinan kunci yang panjangnya dua huruf. Ya, jadi kalau misalnya panjang kuncinya dua huruf Berarti jumlah kemungkinan kuncinya adalah 26 kali 26, yaitu 676 kemungkinan. Maka kita coba semua kemungkinan kunci, ya, yang banyak 676 itu, untuk setiap kemungkinan kunci, kita dekripsi uh, cipattek attack tersebut ya, dengan program Fingernail Shipper. Kemudian kita perhatikan apakah hasil dekripsinya merupakan pesan yang bermakna. Nah, jumlah percobaan yang kita lakukan adalah sebanyak 676 ya, yaitu sebanyak kemudian kunci. Jadi secara umum jika panjang kuncinya adalah P ya, maka jumlah kunci yang sudah dicoba ya dengan exhaustive research untuk menemukan kunci yang benar adalah 26 pangkat P. Nah, dari mana datangnya 26 pangkat P ini ya? Untuk huruf kunci pertama itu ada 26 kemungkinan huruf. Ya, untuk huruf kunci kedua juga 26 kemungkinan huruf. Untuk huruf kunci yang ketiga juga 26 kemungkinan dan seterusnya. Nah, untuk huruf kunci yang ke P juga 26 kemungkinan. Sehingga jumlah kemungkinan kunci yang harus dicoba adalah 26 kali 26 kali 26, 26 dan seterusnya ya, yaitu sebanyak 26 pangkat P kemungkinan. Namun, mencoba semua kemungkinan kunci dengan cara eksaktif kisah ini itu cukup lama ya. Maka ada suatu uh, teknik yang lebih cepat untuk menemukan kata kunci itu yaitu dengan metode analisis frekuensi yang sudah kita bahas pada video bagian pertama. Langkah-langkah menemukan kata kunci dengan metode analisis frekuensi adalah sebagai berikut. Yang pertama, misalkan panjang kunci yang sudah berhasil dideduksi dengan metode Kasiski adalah n huruf. Setiap huruf kelipatan KN n di dalam plain text pasti dienkripsi dengan huruf kunci yang sama. Hal ini karena di dalam Figenian Chipper, kunci yang pendek itu akan selalu diulang-ulang penggunaannya secara periodik ya sampai sepanjang pesan. Ya, sehingga setiap huruf kelipatan ke n itu pasti dienkripsi dengan huruf kunci yang sama. Lalu kelompokkan setiap huruf KN bersama-sama ya sehingga kriptanalis akan memiliki n buah pesan ya dalam tanda kutip ya yang masing-masing pesan ini itu merupakan hasil enkripsi dengan uh, metode substitusi abjad tunggal, yang dalam hal ini adalah kaisar cipher. Karena di dalam vigenere cipher, setiap huruf dalam plain text itu akan dienkripsi dengan huruf kunci dengan menggunakan kaisar cipher, yaitu c sama dengan p tambah k mod n, gitu kan? Lalu tiap-tiap pesan dari hasil langkah satu ini itu dapat dipecahkan dengan metode analisis frekuensi. Dari hasil langkah dua ini kriptanalis dapat menyusun huruf-huruf kunci. Atau kriptanalis dapat menerka kata ya, yang membantu untuk memecahkan cipertek tersebut. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut. Ini adalah sebuah cipertek. Nah, di dalamnya terkandung kriptogram yang berulang, yaitu LJV. Ya. Di sini LJV. LJV lagi, yaitu ada sebanyak 6 buah, ya, 6 buah kriptogram yang berulang. Nah, lalu kita hitung jarak dari LJV yang pertama ke LJV yang kedua. Itu adalah 15 huruf jaraknya, ya. Itu jarak dari L ini ke L ini. Itu adalah 15 huruf, ya. Ya, silakan dihitung ya. Jadi dari sini ya kita mulai 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Nah, spasi tidak dihitung ya. Kemudian jarak dari LJV yang kedua dengan LJV yang ketiga itu adalah 15 huruf juga. Jarak dari LJV yang ketiga dengan LJV yang keempat itu adalah 15 huruf. Jarak dari LJV keempat ke LJV yang kelima itu 10 huruf. Dan jarak dari LJV5 ke LJV6 adalah 10 huruf. Nah di sini ada dua buah jarak itu 15 dan 10. Faktor pembagi 15 adalah 3, 5, 15. Faktor pembagi 10 adalah 2, 5, 10. Nah, irisan kedua himpunan ini adalah 5. Jadi panjang kunci e, adalah 5. Ya. Jadi ini adalah hasil perhitungan dengan metode Kasiski. Setelah panjang kunci berhasil diketahui yaitu 5 huruf, maka dari ciperteks ini kita kelompokkan menjadi pesan-pesan ya dalam, dalam tanda petik ya setiap kelipatan kelima ya. karena setiap huruf ciperteks kelipatan kelima itu pasti dienkripsi dengan huruf kunci yang sama. Nah, kita mulai dari huruf teks pertama, kedua, dan seterusnya. Jadi tinjau kembali teks ini. ya. Nah, huruf L, S, L, L, M, ya. ini hasil enkripsi dengan huruf kunci pertama. Ya. Yang sama semuanya. ya. Kemudian, kita teruskan. F, L, Y, J, L, ini juga merupakan hasil enkripsi dengan huruf kunci pertama. Lalu V L L L Y ya. Itu juga hasil enkripsi dengan huruf kunci pertama yang sama. Kemudian K W V. Nah, maka kita dapat kelompok pesan seperti ini. Kemudian huruf J ya, kemudian T Q J P ini merupakan hasil enkripsi ya dengan huruf kunci kedua ya, maka kita ambil sini ya, lalu kita ambil lima huruf berikutnya ya yang dienkripsi dengan huruf kunci kedua yang sama ya, yaitu adalah a j y k j ya, maka kita dapatkan ini. Nah bila diteruskan ya t j k j j r e h Kemudian huruf V ya, kemudian N, kemudian M, V, K. Ini merupakan hasil enkripsi dengan huruf kunci yang ketiga, ya. Maka kita ambil di sini. Ya. Kemudian lima huruf berikutnya yaitu V, V, ya, V, ya, L, V. Ya, ini juga merupakan hasil enkripsi dengan huruf ketiga, ya. Nah, jika diteruskan, ini RV EVV. -V. Nah, begitu seterusnya, ya. Kita ambil kelompok pesan, ya, yang merupakan hasil enkripsi huruf keempat dan kelima, ya. Jadi setiap pesan ini panjangnya sesuai dengan panjang kuncinya, ya, yaitu lima. Nah, dari kelompok pesan yang pertama, ya, yang ini merupakan hasil enkripsi dengan huruf kunci pertama, ya. Huruf yang paling sering muncul di dalam pesan ini adalah huruf L. Kemudian yang ini kelompok kedua merupakan hasil enkripsi dengan huruf kunci kedua huruf yang paling sering muncul adalah J. Kemudian di sini ya huruf yang sering muncul adalah V. Di sini yang sering muncul adalah N dan yang di sini yang sering muncul adalah A. Ya. Kemudian kita lihat kembali uh, tabel frekuensi kemunculan huruf di dalam bahasa Inggris. Ya, di dalam bahasa Inggris sudah kita kita ketahui bahwa 10 huruf yang paling sering muncul adalah e, T o, win ya, gitu ya cara mengingatnya ya. Ini huruf-huruf lainnya. Sedangkan um, triplet yang paling sering muncul di dalam bahasa Inggris adalah the. Ya. Karena di dalam ciperteks itu uh, string lgv itu paling sering muncul, maka dari 10 huruf uh, yang sering muncul dalam bahasa Inggris ini, semua kemungkinan kata yang banyak tiga huruf yang dibentuk dari huruf-huruf ini dan yang cocok untuk LJV itu adalah Z. Jadi kita dapat menerka untuk sementara bahwa LJV mungkin adalah Z. Kemudian dari sini kita buat tabel yang memetakan huruf plaintext dengan cipartext dan huruf-huruf kuncinya. Nah, jadi di sini huruf l LJV, ya sesuai dengan hasil pengelompokan pesan tadi ya yang sering muncul untuk kelompok pertama 2 3, 4, 5 ya. Jadi pada kelompok pesan pertama huruf yang paling sering muncul adalah L ya, kemudian J, V, N, A. Dan kita menerka bahwa L, J, V ini adalah Z. Nah, kemudian kita coba-coba untuk huruf ciparteks yang lain ya, yaitu N, A di sini ya. Nah, kita coba-coba ya, kemungkinan itu adalah huruf ini adalah N dan O. Nah, dari tabel Vigener ya atau bujursangkar Vigener ya. Kalau huruf cipher L dan huruf plaintextnya T, maka huruf kuncinya adalah S, ya. Lihat kembali ya, bojo Sangkar Vigenere. Kemudian kalau huruf cipher J, huruf plaintextnya H, huruf kuncinya adalah C, ya. Kalau huruf cipher V, huruf plaintextnya E, huruf kuncinya adalah R. Nah, dari hasil uh, analisis ini kita dapat uh, menduga bahwa kata kunci untuk enkripsi dengan beginner Cipher itu adalah scram. Nah untuk memastikan, untuk memastikan apakah betul kuncinya adalah scram, kita dekripsi kembali cipher tersebut dengan kata kunci ini. Ya, kita gunakan program beginner Cipher. Nah hasil dekripsinya adalah ini. Nah kemudian kita edit ya agar menghasilkan kalimat yang lebih jelas. Ya, ternyata ini adalah ya the bird went over the mountain. Yeah. The dog went run the hydrant. The cat into the hydrant spot equal fine. Nah ternyata ya, ini adalah kalimat yang bermakna. Sehingga kuncinya adalah scram. Selanjutnya kita bahas kriptanalisis pada Playfair Cipher. Karena di dalam Playfair Cipher ukuran bigramnya hanya dua huruf, sehingga Playfair Cipher ini tidak aman. Karena kalau hanya dua huruf maka Jumlah kemungkinan bigram yang bisa dibentuk adalah maksimal yang 26 kali 26, yaitu 676 bigram. Nah, karena jumlah bigramnya sedikit, maka clevis cipher ini tidak aman sebenarnya. ya cipher dapat dipecahkan dengan analisis frekuensi pasangan huruf. Jadi bukan dengan analisis frekuensi kemunculan huruf tunggal, ya, tetapi dengan analisis frekuensi pasangan huruf. Ya, karena di dalam bahasa Inggris, kita sudah memiliki frekuensi kemunculan pasangan huruf. Ya, di dalam bahasa Inggris, pasangan huruf yang paling sering muncul adalah TH dan HE. Nah, ini histogramnya. Jadi, bigram yang sering muncul dalam bahasa Inggris adalah HE, ya, TH, ya, kemudian ER, ya, IN dan seterusnya ya bisa dilihat dari sini. Atau kalau diurutkan dari yang paling tinggi ya yang paling sering muncul hingga yang uh, jarang muncul. Nah, jadi TH, HE, E, I N, O U itu adalah bigram yang sering muncul dalam bahasa Inggris. Dengan menggunakan tabel frekuensi kemunculan pasangan huruf di dalam bahasa Inggris dan cipher text yang tersedia cukup banyak, maka Playfair cipher ini dapat dipecahkan. Kemudian kita juga dapat memanfaatkan kelemahan lainnya yang terdapat di dalam Playfair cipher ya bahwa e, di dalam cipher cukup banyak terdapat bigram dan kebalikannya. Misalnya bigram AB dan BA. Nah kalau bigramnya berbentuk kebalikan seperti ini maka akan didekripsi menjadi pola huruf plaintext yang sama pula. Misalnya RE dan ER. Ya, ini juga bentuknya berkebalikan. Nah di dalam bahasa Inggris kita melihat juga terdapat banyak kata yang mengandung bigram yang terbalik ya, seperti receiver ya ini ada RE ER departed ya ini ada DE dan ED nah, maka kalau bigram ini ya di dekripsi di enkripsi maksud saya ini akan menghasilkan uh, ciptertek bigram ya yang juga berkebalikan nah, ini juga merupakan full numerable ya peluang untuk memecahkan driver cipher nah demikianlah pembahasan kita mengenai kriptanalisis Beginner cipher dan private cipher. Saya ucapkan selamat belajar dan terima kasih.